Morning. Udah rapi banget. Bukan lagi. Sekarang jam tujuan. Kita hari ini bebas, say. Kita hari ini keluar dari karantina. Seneng banget bisa ngejalanin karantina di Hotel Intercontinental Pondok Indah dengan pemandangan Dubai. Tuh, ini pemandangan Dubai setiap hari. Bukan lagi, say. Dan thank you buat makanan-makanan yang enak-enak di selama karantina ini. Kalau kalian mau karantina, balik aja lagi ke Intercon, mungkin dari luar negeri, atau kalian mau sekedar nginep di sini, bagus. Nah, gak berasa 5 hari di sini. Yang bikin parno adalah nggak tahu nih gemuk atau enggak. Besok nimbang, karena besok juga dokter Cici udah mulai praktek. Tapi kenapa berat badan tetap, insya Allah tetap stabil. Karena obat dari dokter Cici. Hari ini banyak yang mau aku lakuin. Mau ke butik, mau ketemu Sofia, mau ke beberapa desainer. Hari ini buat fitting baju yang akan dibawa Sofia ke Miss Grand International. Wow. Jadi semoga tayangan ini kalian suka, seru. Oke? Okay? Makan dulu. Jadi hari ini kita keluar dari karantina. Sebenarnya happy, puas. Kenapa? Karena kita sudah mengikuti anjuran pemerintah. Gitu. Jadi senang aja gitu. Jadi kayak benar-benar merasa menjadi masyarakat Indonesia yang begitu taat dengan peraturan. Kita mau ngambil paspor karena kemarin pasportnya kan ditahan. Jadi sekarang, oh udah turun di lobby guys. Kemarin pas datang, liftnya aja ditutupin. Kita nggak kelihatan bahwa ini adalah hotel berbintang, tapi sekarang I'm free. Saya Desember mau ke Thailand. Tanggal 1 sampai tanggal 6, terus saya balik lagi ke sini tanggal 6. Kalau nggak tanggal 7. Nggak usah. Nggak ada yang ngeganti, Mas. Nggak ada yang ngeganti, Mas. Nggak punya pasangan yang ngeganti. Oke, okay. Terima kasih. Dah. Sekarang ini aku lagi mau photoshoot sama YT Utama Putra. Kita lihat yuk situasi di dalam. Cantik! Bonjour! Ada Queen Aura! Hai, Woko! Ini baju kita beli di Bangkok ya? Mari kita ambil foto sama lu. Enggak, itu belepetan paha lu kelihatan. Lu gemuk, Aura. Mana pinggul lu begitu, gede banget. Gila deh. Jadi, sekarang YT Utama Putra ini, aku baru mengeluarkan seri kalung-kalung emas terbaru. Dan ini keren banget, bukan hanya sekedar kalung, tapi dia bisa dijadiin gantungan masker. Ada yang gantungan masker? Ada gantungan masker, ada kalung, dan segala macam. Wow. Aku hari ini mau makeup lagi, mau photoshoot. Yang makeupin bukan Slam, karena Slam makeupin buat Aura. Apa kabar si Slam? Ada Mas Philip. Oke, kita photoshoot harus agak cepat karena di sini kita ada meeting sama MOP Channel buat press conference-nya Sofi. Yuk Mas Philip, let's go. Jadi, ini
perhiasan emas terbaru ya. Nah, lagi makeup supaya makeup kita awet. Nah, aku pakai ini nih, Ivan Gunawan Everlasting Makeup Spray. Jadi ini bikin makeup kita jadi awet, terus muka juga lagi seger gitu kan. Jadinya kalian kalau punya apa, jadinya kalian kalau punya emas serenteng begini, dah udah nggak ngerti lagi say. Nah tuh ini kita punya teknologi baru. Ini terkesan berat tapi sebenarnya nggak berat ya Yus ya. Jadi kayak perbandingannya tuh bisa benar-benar 10 kali gitu loh. Kalau misalnya contoh ini 10 gram tapi kelihatannya kayak 20 gram. Nah, lebih kayak begitu. Yang kalung mana? Coba. Buka. Dan ini bakal kita jual di Itali. Iya kan, Mbak Ayus? Betul. Oh my God. Kebayang nggak sih kalau kalian punya kayak beginian di rumah? Kayak gimana? Kadang kita kalau mau beli emas, kita bingung mau beli yang mana. Punya emas gini banyak, bingung mau pakai yang mana. Gimana sih? Sekarang kita udah ada di Dua Kopi di Cipete. Aku lagi suka banget nongkrong di sini. Lihat dong, aku sambil mani-pedi, ya kan? Ini dari Linea Beauty Bar, tapi dari cabang Ivan Gunawan Hair Studio di Bintaro. Kita lagi meeting di sini bareng sama tim MOP. Say hi. Ada Stanley, ada Ayah, ada Mbak Meli, ada Tia, semuanya. Kita lagi meetingin proses produksi untuk Sofia Rogen, press conference-nya Sofia Rogen tanggal 12 nanti. Jadi ini acaranya khusus untuk pageant lovers around the world, ya kan? Karena nanti tayangannya akan live di YouTube juga. Sama aku akan mempersilakan 100 pageant lovers untuk nonton langsung. Dress code-nya sparkling gold. Karena akan ada hadiah kalung Queen Series Dancing Stone dari YT Utama Putra. Mewah. Itu kurang lebih kalau satu kalung itu harganya berapa ya, Mbak? 3 juta, 3 jutaan lah gitu. Belum selesai ya, jadi kita lagi mikirin konsepnya seperti apa. Tapi yang jelas bakal banyak outfit yang dipakai sama Sofi, banyak surprise, dan pastinya surprise ini gila banget. Pasti kalian akan menanti surprise apa. Jadi seperti itu. Halo. 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 Konsep kita besok presscon kayak gimana nih kita buatnya? Istimewa glamour. Istimewa glamour. Kita super duper mega bintang lah. Makling ulalang lah. Makling ulalang. Gila banget. Bisa gila banget, gila aja. Gila parah. Jadi nanti tayangannya bakal di on air live di YouTube channel aku tanggal 12 November jam 4 sore. Gimana? Gimana Ayah rasanya kemarin as a nadir nonton tayangan Miss Intercontinentalnya Bella? Mohon maaf, di tengah-tengah saya tidur. Udah bingung tuh nyari ya lah, siapa nih yang harus dilihat. Jadi kita hari itu tuh bingung banget nontonnya dari mana ya? Dari yayasan, organisasinya juga nggak tayang. YouTube-nya mati. YouTube-nya mati. Jadi Ayah kira-kira tahun ini lagi nggak lisensinya? Nope. Ayah nggak mau ngambil lagi lisensinya, Ayah kapok. Jadi mendingan kita simpan budgetnya buat yang lebih perlu. Ya, ya terus terang kalau misalnya mau dibilang kecewa sih iya. Aku sih sebenarnya sejujurnya nggak kecewa Bella menang atau kalah ya, tapi proses penyelenggaraannya dari day one sampai final tuh menurut aku kurang proporsional aja kalau menurut aku sih. Ya, jadi aku kan sebelumnya juga sudah pernah ke lokasi, maksudnya perlombaan internasional sebelumnya yang lain.
even memantau aja dari jauh, kompetisinya berasa ya. Tapi sekarang tuh kayak ini apa ya? Jadi aku bisa ngerasain sih rasa kecewa kalian, tapi ya buat aku anggap aja ini proses pembelajaran buat aku dan yayasan aku gitu. Kalau tidak mengalami mungkin aku nggak pernah tahu ya. Ayah, untuk persiapan Sophie sekarang udah berapa persen? Menuju ke internasional. Ya. Kalau mau 100 ya? 80. 80 ya. Ya dalam 2 minggu ini kita kejar bisa sampai 100. Ya. Jadi trainingnya Sophie lumayan waktunya itu lumayan kita manajemen. Kemarin Sophie juga kita kasih break, dia pulang ke Bali. Dia benar-benar relax di Bali. Dia balik sekarang ini dia on fire banget ya ayah ya. Dia benar-benar melakukan yang terbaik. Tadi habis training makeup, catwalk training lagi, dan progresnya juga sangat luar biasa. Jadi buat nanti tayangan press conference-nya Sophie, ini kalian benar-benar aku manjain seperti nonton show, ya kan? Seperti nonton show, lighting-nya keren, audionya keren, lokasinya di mana? Sabar dulu, ya. Saat lagi hangout di Dua Kopi, ini mewah banget. Sang owner, Mas Aldi Kurus Langsing ini, ceritanya lagi bikinin kopi special buat Mbak Leila. Mbak Leila ini jurinya barista-barista pembuat kopi, begitu gak sih ceritanya? Jadi aku tuh baru tahu kalau kopi-kopi yang terjual di luar negeri itu bisa terjual di sana itu berkat kurasi beliau. Ya, jadi kalau misalnya kalian punya coffee shop belum kehadiran beliau seperti coffee shop saya. Berarti belum oke-oke banget. Jadi ini aku baru sekali nih lihat Mas Aldi lagi bikin kopi dengan cara yang menurut aku canggih ya. Mungkin menurut Mbak Lala kayak biasa aja. Jadi ini dari tadi nih dia mau minum kopinya dinilai. Bernilai ya, Shay? Pasti enak gak sih, Beb? Kok kebeteran nih? Emang bisa berubah rasanya? Mari kita nilai dulu. Mari kita cek. Terus habis itu? Kalau oh, gelasnya juga begitu dulu. Bisa gak sih minum tanpa ini? Enggak apa-apa, kalau udah manis. Gitu, oke. Ambil detail ini. Supaya apa, Bu, diginiin, Bu? Biar bersih gelasnya. Bukan. Oh, lain lagi. Supaya panas yang ada di sini tidak langsung terserap oleh dinginnya gelas keramik. Oh, oh segitu-gitu tuh. Cheers. Ini katanya nggak bikin lambung loh, Shay. Itu minum tadi barusan. Dia apa itu mbak minumnya mbak biar bunyi. Jangan coba-coba kalau nggak bisa. Nanti kesel. Kok gue ngerasanya ini kayak nggak kopi ya? Iya. Kayak teh. Betul banget. Hah? Betul. Jadi ini yang benar nih. Ini kopi specialty. Ini kopi specialty. Oh, cheers. Mewah banget. Oh. Jadi ini kalau kamu minum ini suka karena rasanya kamu suka ini kayak gini. Bisa lebih pekat, bisa lebih apa gitu. Iya, sama ada tasting notes. Sama ini enggak berasa floralnya. Bunga maksudnya. Iya. Ini dengan cara yang buat kayak gitu, si kopi akan langsung masuk ke bagian belakang dari saluran yang namanya retronasal. Langsung ke hidung. Pernah nggak pada saat ngebrengan, air masuk dari hidung keluar dari mulut, nah itu namanya retronasal. Ini sama, ini berbalik dari mulut ke hidung. Tapi harus hati-hati supaya tidak keselak. Wow. Jadi,
Beda nggak rasa kopi di saat udah pindah ke cup, terus orang jalan berangkat kerja, sama minum kopi rasa seperti itu? Ini diemin aja ya, semenit dari sekarang, ini buruan. Biasa asemen. Nah, tapi kalau orang duduk di coffee shop, terus kayak gitu nongkrong, gimana? Jadi ada preference masing-masing. Biasanya kalau kita udah datang ke coffee shop, langganan kita tahu, oh kopinya ini paling enak diminum kalau lagi hangat atau lagi dingin, kopinya lebih enak dingin. Biasanya mereka kalau yang coffee snobs itu udah tahu itu. Tapi ini jujur aku ngerasanya gak kayak minum kopi, kayak minum teh, gak pahit, gak nyelekit, gak pekat. Nih lo nih geng-geng susah, cobain biar lo tahu. Ntar lo ngomong aja rasanya gimana. Gue yakin semua hidup lo belum pernah ngerasain minum begitu. Gila. Coba gue lihat, gila. Coba ekspresi lo mana. Derajat lo langsung naik. Aduh. Rasa Rio Dewanto. Nah, muka lo sumpah muka lo di kamera gue bening banget. Aduh. Ih, coba lo lihat tuh. Tanya mbaknya, mbak cakepan gak mbak? Mbak, cakepan gak mbak? Abis minum kopi, iya kan? Beda kan? Auto ganteng. Ini bukan karena kopinya, karena kameranya. Iya. Kamu kan kemarin sempat nanya kan, aku pakai kamera apa sih? Oh ya, Sony. Iya kan? Nih, kamu lihat ya, kalau kita berdua tuh, mukanya glowing, Beb. Oh iya, benar juga. Iya kan? Mbak. Hai. Gitu. Glowing banget. Iya kan? Bener. Glowing. Gitu. Tapi gak glowing the dark. Jadi, dua coffee ini, menurut aku, coffee shop yang homey banget. Jadi kalau udah datang ke sini tuh feels like home. Beneran? Aku hari ini meeting, iya kan? Bersegambreng-gambreng gitu, tapi ya feels like home gitu. Gak riweh. Terus yang datang juga keren-keren. Gitu kan? Dan harganya juga menurut aku nggak mahal, karena aku tiap nongkrong di sini kayak saldoku nggak kurang gitu. Kesel nggak? Aku kan nongkrong di sini kayak saldo aku tuh kayak berkurangnya tuh nggak banyak. Kenapa sih itu? Nah, mungkin kemurahan. Kayaknya. Iya. Jangan naikin. Tapi lo ngerasa nggak sih hari ini karena ada gue, kafe lo ramai. Rame. Iya kan? Seru ya? Jadi aku pagi, siang, sore ya? Bener! Nah, terus kan dia kalau di sini kan suka nongkrongnya di depan. Jadi gua tuh greeting. Sore! Okay guys, jadi seru banget. Semoga kalian suka dengan tayangan hari ini. Jadi kalau penasaran Duo Coffee itu di mana, Duo Coffee itu adanya di Cipete. Ya, terserah mau pilih ke Cipete atau mau ke Washington. Kalian pilihannya sendiri. Washington juga ada. Let's go Washington. Bye.